menyebar. Berbalik kepada tajuk kita tadi. Yeah. Sila jawab soalan. Tak, saya tak buat sebab saya malas. Tu je jawapan saya. Okey. Terima kasih. Dah ke? Tak ada soalan lain? Tak ada. Alah. Bukan hari sukan negara ni dilakukan dengan lebih kerap lagi. Bagi pandangan saya, benda ni haruslah sebab benda ni untuk kesihatan semua rakyat Malaysia. Sukan tu memang perlu diadakan lebih kerap supaya dia membimbing sifat patriotik dalam diri para pelajar. Dan para belia pun tak terketinggalan lah. Negara ni bagus, jadi ya, mungkin boleh dilakukan dengan lebih kerap lah. Saya rasa hari sukan negara ni dilakukan untuk seluruh Malaysia kan. Jadi baguslah untuk melahirkan masyarakat yang lebih bersukan. Dah terlampau banyak sangat aktiviti kan dekat dalam Malaysia ni. Rasa tak perlu banyak lagi. Cukup lah sekadar setahun sekali. Hari sukan negara pada saya setahun sekali ni cukup. Cuma sekarang ni kita tengok trends orang pergi running events. Mostly every week ada macam-macam running events. So kita tengok Hari Sukan Negara merupakan salah satu lagi inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk memupuk semangat bersukan dalam kalangan rakyat Malaysia. Rata-ratanya berpendapat bahawa acara tahunan ini perlu dianjurkan dengan lebih kerap lagi agar dapat mendidik rakyat Malaysia akan kepentingan bersukan dengan lebih efektif. Namun, ada juga yang merasakan bahawa Hari Sukan Negara kekal sebagai acara tahunan kerana sudah banyak aktiviti serupa sering dianjurkan di sekitar Malaysia. Sekian daripada saya, Nur Adiba binti Azmi, melaporkan untuk MCTV.